PTQ ini memunculkan kembali semangat perguruan kita. PTQ ini melahirkan gairah yang luar biasa, semangat dan antusias yang sangat luar biasa dari seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dia melakukan penelitian terhadap air, molekul air.
Molekul air itu didinginkan sampai minus 50 derajat, kemudian difoto dengan foto kecepatan tinggi. Sebelumnya molekul air itu dibagi menjadi dua. Ada air yang sebelumnya diucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kalau bahasa Jepang misalnya arigato, terima kasih, damai, kamu baik, kamu bagus. Air itu diucapkan padanya kalimat yang bagus. Bagian yang kedua, air itu diucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kamu buruk, kamu jelek, ribut, hal-hal yang tidak baik. Ternyata setelah dipotret, molekul dari air yang sebelumnya diucapkan kata-kata yang baik itu, molekulnya tersusun sangat indah. Molekulnya itu berbentuk heksagonal. Artinya air itu menjadi air yang sangat berkhasiat karena ucapan terima kasih, ucapan pujian yang baik. Maka kita bisa bayangkan bagaimana hebatnya perubahan dari molekul air di Nusa Tenggara Barat ini. Bahkan bukan hanya air, mungkin semua makhluk-makhluk yang ada terpengaruh karena bacaan-bacaan Al-Quran yang mulia. Insya Allah itu semua tidak berakhir malam hari ini, tetapi membekas untuk kami di Nusa Tenggara Barat. Maka Bapak Menteri, terima kasih mengamanahkan Nusa Tenggara Barat. Kalau bisa jangan lama-lama di NTB lagi makan timnya. Ya, 10 tahun lama atau 16 tahun begitu, jangan terlalu lama. Karena NTB yang sekarang ini kami menunggunya 43 tahun. Insya Allah Nusa Tenggara Barat siap setiap saat untuk menjadi tuan rumah dari kegiatan-kegiatan mulia seperti ini. Terakhir saya ingin memohon sekali lagi dan berulang kali, saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan seluruh jajaran pemerintahan, atas nama para penyelenggara dari MTQ Nasional ini. Kalau dan pasti banyak kekeliruan, kehilapan, ketidakmaksimalan dari kami sebagai tuan rumah. Pada seluruh tamu kami yang mulia, kami mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Terima kasih kepada seluruh yang telah membantu pelaksanaan MTQ Dewan Hakam di bawah pimpinan Bapak Profesor. Dan semuanya tanpa kecuali, jazakumullah khairan katsira. Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.